Anda hari ini. Senang sekali kembali saya Agung Yumas dapat menyapa Anda pada edisi wawancara eksklusif. Pemirsa, hari ini sangat spesial karena kami langsung berada di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Nah, bagi Anda yang belum sempat mengeksplor daerah-daerah Indonesia secara keseluruhan, Anda bisa mulai dari Taman Mini Indonesia Indah. Karena dari titik ini Anda bisa melihat berbagai kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia. Kita akan mengeksplor lebih lanjut apa aja ya yang akan kita dapatkan di Taman Mini Indonesia Indah dan kita akan kemana saja nanti. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk bertemu terlebih dahulu dengan Direktur Penelitian Pengembangan dan Budaya dari Taman Mini Indonesia Indah, Bapak Putu Supaturudana. Apa kabar, Yumas? Lagi selfie ternyata. Iya, Yumas, ini kebetulan saya kan menjadi salah satu pimpinan di Taman Mini Indonesia Indah. Iya, saya juga mau nyari Bapak nih. Oh, pas kebetulan. Pas kebetulan, ternyata saya mengganggu selfie dari Pak Putu ya. Gak apa-apa, pas kan zamannya era digital. Digital. Era sosmed. Jadi kita juga sering, saya juga sering sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan dan Budaya di sini juga harus dekat dengan kalangan millennials. Jadi sekaligus mempromosikan Taman Mini, khususnya di sini Anjungan Bali, untuk agar dapat dilihat oleh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia ataupun wisatawan mancanegara. Biar nantinya mereka tahu budaya, seni, dan tentu segala hal tentang Indonesia. Tentang Indonesia ya. Cukup sibuk sepertinya Pak Putu, selain menjadi anggota Komisi 10, jadi direktur juga di sini. Tapi harus pintar membagi waktu, Pak ya. Ada di sini juga sekarang. Nah, Pak. Kita sekarang lagi main-main ke Taman Mini, ngelihat banyak sekali budaya yang bisa kita dapatkan sebelum kita bisa mengeksplor Indonesia secara keseluruhan ya. Kita bisa mulai dari sini, banyak sekali perbedaan daerah yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi kaya sebenarnya Indonesia. Nah, mau tanya lebih lanjut tentang Taman Mini, sebenarnya visinya apa, konsepnya bagaimana, sejarahnya juga seperti apa Pak Taman Mini Jadi, Indonesia? Jadi begini, saya kebetulan memang saat ini menjadi Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Budaya Taman Mini. Dan ini pun Yayasan Harapan Kita meminta saya untuk membantu Taman Mini untuk mampu digaungkan, dipromosikan, dan juga tetap menghadirkannya sebagai tempat untuk meneguhkan kebinekaan dan keberagaman kita. Seperti kita ketahui bahwa Taman Mini ini sekarang adalah milik Sekretariat Negara, milik Sekmek. Nah, tentu yang mengelola kawasan ini adalah Yayasan Harapan Kita. Nah, saya sendiri bernaung di bawah Yayasan Harapan Kita ingin membantu dan memberikan kontribusi agar destinasi ini yang merupakan persembahan terbaik di abad ke-20 terpenting oleh Presiden Soeharto dengan Ibu Tin Soeharto agar bisa terus tergaung dan akhirnya bisa menjadikannya tempat di samping saya sering bilang adalah ibu kotanya seni budaya juga menjadi tempat representasi untuk meneguhkan keberagaman kita, kebinekaan kita, tapi tentu untuk meneguhkan kebersamaan kita semua. Jadi memang Taman Mini ini setelah berdiri tahun ini sudah usianya 44 tahun. Wah. Jadi cukup panjang perjalanan Taman Mini. Dan di sini kita bisa lihat anjungan daerah itu hampir semuanya ada. Karena kan kita ketahui ada pemekaran-pemekaran provinsi, kadang-kadang belum siap di Taman Mini untuk menyiapkannya, tapi dari awalnya sudah ada. Kita juga mengetahui di Taman Mini ini, kita juga sering menghadirkan kegiatan seni budaya. Kita ada anjungan daerahnya, kita ada kira-kira 20 museum ada di Taman Mini. Kita juga punya keong mas, kita juga punya taman reptil. Salah satunya yang menarik adalah Taman Komodo. Komodo, berarti nggak perlu ke Pulau Komodo dulu ya? Bisa kesini, jadi bagi teman-teman yang akan berkunjung melihat ke Pulau Komodo kalau terlalu jauh, lebih dekat kesini. Lalu bahkan kan pesawat bisa langsung nih kalau dari Bali juga, jadi bisa berkunjung ke Taman Mini dan melihat satwa Komodo yang ada di Taman Mini. Di samping itu juga sejarah kita juga yang terkenal Taman Mini kan Keong Mas. Itu juga sudah di-upgrade juga untuk menunjukkan film-film terkini, kondisi yang ada di sini, dan tentu nanti bisa kita lihat perkembangan daripada Keong Mas. Dan yang lainnya adalah ada museum di Taman Mini. Kita ada 20 museum, nanti kita akan mengunjungi salah satunya yaitu Museum Indonesia. Jadi tentu Yumas bisa berkeliling, nanti harapan saya bisa berdialog juga dengan teman-teman yang hadir atau mengawal setiap tempat itu. Dan di sini juga ada tokohnya yang mengawal. Ini kebetulan kita sedang berada di anjungan Provinsi Bali.
nanti Yumas akan bertemu dengan figur di sini, perwakilan di sini, untuk langsung nanya. Ya. Mungkin bisa ditanya, Pak, siapa aja yang berkunjung? Programnya apa saja? Kegiatannya apa saja? Supaya semua pihak bisa berkunjung ke taman ini dan akhirnya menikmati. Karena kalau kita mau pergi melihat Indonesia dalam 24 jam atau kurang dari 12 jam, di manakah tempat yang paling cepat? Yaitu di taman ini. Kita bisa melihat Aceh, kita bisa melihat Papua, kita bisa melihat tariannya, ya. Kita kadang-kadang ada festival kulinernya. Terus ada juga di sini di Bali juga banyak anjungan Bali nih. Dulu ada jegog, ada bleganjur, ada tarian, ada pagelaran, macam-macam tentang Bali. Juga berarti bisa ada, dilakukan jadi di sini ya. Sangat banyak, dan juga kita mengundang juga kalau memang dari Bali ingin mengadakan pertunjukan di Jakarta, tempatnya ya di Taman Mini, salah satunya di anjungan Bali. Tapi kita juga punya tempat bersejarah di Taman Mini yang kita sebut namanya Sasono Utomo, Sasono Budoyo, dan Sasono Adiguno. Itu tempat bersejarah yang memang dibuat di awal untuk berbagai kegiatan seni budaya. Dan juga Sasono Utomo ini juga dulunya banyak kepala-kepala negara yang pernah berkunjung ke Indonesia pasti mampir dan diterima di Sasono Utomo. Nah tentunya nanti bisa kita lihat, tapi sekarang silahkan kita nikmati dulu. Nanti Yumas bisa berbincang-bincang. Satu, bisa ke tempat Museum Indonesia. Ya. Yang kedua, bisa ke Taman Reptil, Museum Komodonya. Juga ada komodonya di situ. Ketiga, Keong Mas. Sekarang kita di Anjungan Provinsi Bali. Terakhir, kita melihat langsung Sasono Utomo, Sasono Budoyo, dan Sasono Adiguno. Baik. Nah, itu melengkapi kunjungan kita di Taman Mini selama kira-kira ya ini setengah jam nanti kita lihat. Ya. Oke. Wah, akan jadi seru nih pemirsa. Oke, jadi sekarang kita ngomong-ngomong dulu sama yang di anjungan Bali ya. Baik. Ya. Astiastu. 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 Kenalkan atas Made Sudarte. Iya. Ya, silakan duduk. Oke. Wah, sudah ketemu langsung nih pemirsa. Iya. Pak Made Sudarte. Iya. Iya, Pak Made Sudarte sebagai apa, Pak? Saya pemandu di Anjungan Dara Bali. Pemandu wisatawan. Iya, wisatawan ya. Berarti pas kali nih pemirsa nyampe sini langsung ketemu sama Pak Made, Pak Made Sudarte sebagai pemandu wisatawan di Anjungan Bali. Bali ya. Di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, Pak Made, biar lebih akrab saya panggil Pak Made aja ya. Iya, benar. Saya juga orang Bali. Iya. Iya, Pak Made, kalau kita orang Bali kan sudah sangat akrab dengan bangunan yang seperti ini ya, yang seperti yang ada di Anjungan Bali ini. Tapi kita juga perlu menginformasikan kepada masyarakat Indonesia yang punya kebudayaan yang berbeda juga, kemudian bangunan yang beda juga. Kalau kita lihat di sini bisa dijelaskan fungsi dari bangunannya apa kalau menurut adat istiadat Bali, Pak Made? Fungsinya di sini lengkap rumah adat Bali. Ada bangunan Balai Bengong, ada Balai Wantilan, Balai Rangki, sama Balai Gede, ada Merajan, ada Balai Gedong, sama Balai Dau, terus Balai Loji, sama Pawaregan, sama Jineng. Sama Jineng, iya. Kalau fungsinya bisa dispesifikasi, kalau Balai Gede apa, Jineng apa, gitu. Cuma singkat saja, Pak singkat Made. Kalau Balai Bengong itu tempat bersantai, terus untuk Balai Wantilan untuk acara-acara tarian, musyawarah, arisan, terus Balai Loji, Balai Rangki untuk menyimpan peralatan bersenjata, terus Balai Gede untuk ngaben bisa, untuk perkawinan, terus untuk potong gigi bisa juga, terus Merajan tempat sembahyang, terus di Balai Gedong untuk remaja belum menikah, terus Balai Dauh untuk lelaki remaja belum menikah, terus Balai Loji untuk tamu yang menginap. Terus Balai Jineng itu untuk menaruh beras, padi, terus ada pawaregan dapur. Banyak sekali ya bangunan sekali. Bali dan memerlukan lahan yang cukup luas juga untuk membangun bangunan Bali ya. Iya benar. Tapi sebelumnya Pak Made, saya juga ingin tahu kalau Pak Made di sini bertugas sebagai pemandu wisata, kemudian kalau kepala dari Anjungan Bali siapa ya? Kepalanya namanya Ibu Maria Theresia. Ibu Maria Theresia, iya, baik. Yang dari asli Bali. Asli Bali juga? Iya, asli Bali. Oke deh, nggak bisa bertemu beliau hari ini ya? Enggak, lagi ada tugas. Lagi ada tugas, baik, pas sama Pak Made aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian Pak Made, kalau dari wisatawan, kira-kira rata-rata
per minggu atau per bulan berapa yang ke Taman Mini Indonesia Indah, khususnya ke Anjungan Bali? Kalau dari lokalnya sekitar 1000-an ada, kalau pas acara-acara besar. Kalau asing juga ramai juga. Asing ramai juga? Iya, kalau per bulannya bisa 1000-an lebih. Wah, luar biasa berarti. Kemudian bisa dipakai apa aja nih Pak? Mungkin pegelaran atau acara apa? Di sini setiap tahunnya sih ada pesona budaya namanya. Dari setiap kabupaten digilir setiap tahunnya. Siap ada pesona budaya namanya sih. Pesona budaya? Iya. Kalau yang tahun ini kapan Pak pesona budaya? Paling bulan September biasanya sih. Bulan September? Iya. Dari kabupaten mana? Biasanya kalau bulan ini nanti dari Kabupaten Bangli. Bangli iya, ya? Iya, Bangli. Wah, berarti nanti masyarakat Bangli akan kesini langsung yeah. memberikan kesenian, keseniannya, ya, tarian-tariannya, produk unggulannya, pokoknya semuanya lah. Ciri khas Bangli begitu ya diperlihatkan ya. Di sini. Iya, benar sih. Wah, oke deh, saya nggak sabar menunggu bulan Desember untuk pesona budaya. Semoga nanti saya bisa hadir kesini ya untuk melihat kebudayaan yang dibawakan oleh masyarakat Bangli. Terima kasih sekali Pak Made sudah berbincang-bincang. Saya keliling lagi nih Pak. Iya, silakan. Makasih ya Pak. Mohon maaf mengganggu. Suksema. Ya, bisa kita akan lanjut ke lokasi selanjutnya yaitu ke Museum Indonesia. Ikuti saya terus. Ini adalah tempat kedua yang kami kunjungi di Taman Mini Indonesia Indah. Kira-kira ada apa aja di dalam? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang filosofi, kemudian isi dari Museum Indonesia, saya akan langsung mengajak Anda untuk bertemu dengan Kepala Museum Indonesia, Ibu Suci Saadiah. Ikutin saya ya. Halo, Ibu Suci. Halo, selamat sore. Halo, selamat berjumpa. Museum Indonesia ya, Ibu Suci, lengkapnya Ibu Suci Saadiah, tapi biar akrab saya sapa Ibu Suci aja ya. Iya, oke. Kita akan bahas lebih lanjut tentang Museum Indonesia. Nah, Ibu Suci, saya suka banget nih lihat, wah besar, terus kayaknya bukan hanya merepresentasikan satu wilayah aja di Indonesia ya, tapi banyak. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu, saya mau tanya, diresmikannya kapan ya Museum Indonesia? Oh, diresmikannya pada April 1980 pada saat HUT Taman Mini yang kedua. 1980? Iya. Oh gitu, banyak Bu yang kesini? Banyak, rata-rata per bulannya itu 4.500 orang. Sampai 5.000, ya. Kalau kalangannya apakah mahasiswa yang paling banyak atau misalkan dosen atau siapa, pelajar? Pelajar biasanya, rombongan anak-anak sekolah, terus mahasiswa, masyarakat umum juga banyak, mereka suka ya karena di sini mungkin mereka selain bisa melihat koleksi yang ada di museum, mereka juga bisa rileks. Iya ya, hijau karena bagus. Karena tamannya yang hijau ada apalagi kolam. Saya. Iya, jadi jadi filosofi pembangunannya gedung museum ini sebetulnya adalah Trihita Karana. Trihita Karana Bali. Wah, itu pakai konsep Bali ternyata pemirsa. Jadi
bagaimana mencapai kebahagiaannya. Ada tiga cara itu iya, kan. Keharmonisan. Keharmonisan. Jadi konsep itu yang kita terapkan di sini seperti itu. Baik, ini kalau dilihat, kalau yang di sebelah sana tadi di pintu masuk ornamennya Bali. Terus di sebelah kiri saya beda lagi, sebelah kanan iya, beda lagi. Jawa, Bali. Ini ya. Berarti Museum Indonesia bentuknya adalah mewakilkan dari semua daerah di Indonesia, Bu ya? Gambaran. Gambarannya dari gambaran Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dari seluruh provinsi dari, di Indonesia iya. itu. Dan akhirnya jadilah seperti ini pemirsa. Wah, keren. Luar biasa. Iya. Di dalamnya itu kita sebenarnya ini museum etnografi. Museum etnografi iya, sebenarnya. Iya, jadi menampilkan karya budaya bangsa kita, bangsa Indonesia, cermin budaya bangsa kita, kehidupan sehari-hari mulai dari upacara adat, kemudian kehidupan dalam rumah tangga sehari-hari berbagai suku bangsa diwakili di dalam peraga museum yang ada di dalam. Wah, berarti sebelum tahu lebih lanjut tentang semua provinsi Indonesia bisa ke museumnya dulu ya. Betul. Wah, jadi ada tiga lantai. Lantai satu bertemakan Bhinneka Tunggal Ika, lantai dua manusia dan alam, lantai tiga budaya hasil karya manusia. Hasil karyanya. Wah, iya. Saya penasaran pengen lihat ke dalam. Silahkan. Kalau gitu pemirsa ayo ikut saya dan Ibu Suci untuk kita tengok apa sih isi dari Museum Indonesia. Baik. Ayo Bu. Lantai satu citra Indonesia, jadi ada filosofinya. Ini ular menggambarkan dunia bawah, burung garuda menggambarkan dunia atas, awan bawah itu air, ada keseimbangan antara semuanya supaya alam lingkungan ini tetap lestari. Batik-batik cerbon jadi agak besar-besar. Oh gitu. Sumatera, Kalimantan, Jawa, masing-masing mewakili suku dalam bentuk pakaian. Pakaian adatnya. Itu Bali pakai pakaian adat. Iya, Bali. Nah, itu orang Bali yang tahu apa itu. Itu kayaknya Karangasem deh. Berada di tempat 3 di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya adalah di Museum Fauna Indonesia Komodo dan Taman Reptilia. Nah, bisa dilihat tuh di atas saya juga udah ada patung komodo nih yang gede banget, terus di sebelah sini juga. Dan selain komodo, kita juga bisa menemukan reptil yang lain seperti buaya misalnya. Wah, saya jadi tertarik banget untuk melihat lebih lanjut dan menelusuri isi dari museum ini. Dan saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Museum Komodo, Ibu Fitriana. Jadi ikutin saya terus ya. Halo Ibu, hai, Ibu Mbak. Fitri. Bagaimana kabarnya? Baik, Mbak. Saya sini langsung amazing loh. Lihat ada patung komodo, udah jelas banget berarti di sini tempatnya Museum Komodo. Betul. Ada komodo ya. Hidup berarti di sini, Bu ya? Ada. Ada berapa, Bu? Kita ada dua. Itu kita baru datang juga waktu bulan November ya kemarin. Itu ada, kita kasih nama loh Mbak. Ada kan namanya juga? Iya, kita kasih nama Arnold dan Angel. Wah, malah bagusan nama komodonya ya. Masih baby sih, belum terlalu besar gitu. Oh, masih malu-malu berarti ya. Wah, nanti kalau kita kesana bisa sembunyi nih nanti, ngumpet dia kayaknya. Iya, karena memang masih anak-anak sih gitu ya. Lebih lucu-lucunya, kalau orang ngeliat kesini juga seneng pasti. Kalau saya takut mungkin, oh masih kecil ya. Tapi yang buat saya takut pemirsa buaya yang di belakang saya nih. Ini ada buaya di sini ya. Gede banget. Kita juga punya promosi ya. Promosi yaitu mancing buaya.
Oh. Nah, itu kita apa kalau pengunjung datang ke Museum Komodo, mereka bisa mancing buaya. Gitu. Nah, jadi gimana tuh mancingnya pakai apa tuh, Bu? Kita kasih ayam untuk dipancing ke kita punya apa namanya seperti tempat buaya, kandang gitu ya. Buayanya. Nah, nanti setelah dimasukkan tuh ayam pasti buayanya kan pada ngeri, makan jadi ngeri gitu kan. Tapi ngeri-ngeri asik. Tapi seru bukan ya. Ngeri-ngeri enggak asik gitu kan. Pasti pengunjung juga seneng. Wah, jadi pengunjung bisa banyak juga nih yang datang. Ada perlu bayar berapa nih, Bu, untuk ikut mancing buaya? Mancing buaya itu kita cuma 10.000. 10.000 aja. 10.000 kita enggak perlu biaya yang terlalu mahal. Wah, cukup dengan 10.000. Jadi teman-teman atau siapapun nanti bisa kesini seru-seruan mancing buaya. Wah, biasanya orang mancing ikan, ini mancing buaya. Selain buaya, selain komodo, apalagi sih, Bu, yang ada di museum ini? Ada reptil-reptil yang memang diawetkan. Kita juga ada di dalam museumnya. Tapi kita di luar dari museum ini, kita juga ada ular-ular juga ada. Ular juga ada. Dan kita juga ada show yang kita berikan ke pengunjung. Itu pengunjung bisa ngelihat kalau misalnya ular itu seperti apa, untuk pencegahannya seperti gimana kalau misalnya dia tergigit ada, gitu ya, tergigit atau mereka ada di lingkungan rumah atau gimana, kita ada juga. Kalau total buayanya ada berapa, Bu, di sini? Kalau untuk buaya yang di lokasi ini kita ada 3. Ada 3 yang di kandang yang gede. Kandang yang besar itu kita ada 3 juga dan yang di bawah itu ada 2. Wah, kita banyak koleksi buaya. Banyak koleksi buaya. Saya jadi penasaran, saya pengen lihat-lihat nih ke dalam. Boleh, kita nanti bisa lihat-lihat ke dalam. Di sana juga kan banyak sekali satwa reptil yang memang menarik untuk dilihat, apalagi untuk pengunjung sekolah gitu kan. Mereka seneng gitu kan, anak-anak yang edukasi juga ya. Oke deh, tanpa berlama-lama, Ibu harus mengajak saya berkeliling. Boleh. Ayo, pemirsa, kita lihat ke dalam. Oke. Bapak Eri Subadaya. Iya, betul sekali. Saya langsung tahu, pemirsa. Nah, Bapak Eri ini adalah manajer teater IMAX dari Keongmas. Wah, saya dari depan tadi udah lihat bentuknya percis kayak keong, Pak. Warnanya juga emas. Betul sekali. Saya mau nanya-nanya, kenapa sih namanya bisa keong emas? Kemudian filmnya apa aja yang diputar di sini? Tapi sebelumnya saya ingin lihat ke dalam seperti apa sih perbentukannya. Yuk, pemirsa. Ya, Pak, ya. Boleh, ya? Silakan, Pak. Ayo, silakan. Wah. Ya, ini Mbak, ruangan teater yang ada di Teater IMAX, Mas. Besar sekali layarnya, Pak, ya. Besar sekali. Kebetulan kita pernah masuk Guinness Book of Record tahun 1984 sampai dengan 1996. Ukurannya itu 29,3 x 21,5. Wow. Hampir 600 meter persegi. Jadi ngerasa langsung ikut di dalam filmnya. Betul ya, sekali, Pak, ya. Oke, Pak Eri, kalau lihat dari namanya, ini namanya keong mas. Ya. Sebenarnya dasar mengambil nama itu dan bentuknya pun juga seperti keong. Tampang, itu ya, filosofinya betul. Apa, Pak Eri? Ya, memang filosofi ini diambil oleh pendiri daripada Taman Mini Nusa Indah, yaitu almarhumah Ibu Tien Soeharto. Beliau menamakan teater ini dengan nama Teater IMAX Keong Mas, karena kita punya satu legenda Jawa, ya, legenda Jawa yang cerita rakyat mengenai mengenai keong mas. Jadi beliau selalu menyamakan atau menamakan nama-nama sesuatu dengan ada hubungannya dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Itu Mbak, salah satu budaya salah Indonesia satu. Yang betul cukup sekali. Terkenal juga keong mas, ya. Jadi ikon juga. Terus kalau filmnya, Pak, film apa aja yang diputar di teater ini? Kita memang film-film IMAX ini berbeda dengan film-film bioskop, Mbak. Karena kita punya pita itu menggunakan pita magnetik dan seloid. Jadi film-film yang diputar pun yang tadi saya katakan berbeda
Kenapa? Karena kita punya namanya teknologi IMAX. IMAX itu ada singkatan, Mbak. IMAX itu ada singkatan I Can See The Maximum. Okay. Jadi kita ada melihat sesuatu dalam bentuk maksimum. Nah, makanya tagline daripada IMAX adalah Feel More, Hear More, and See More. Feel More, Hear More, and See More. Jadi merasa lebih, mendengar lebih, dan merasa pun lebih. Jadi inilah kelebihan daripada film-film IMAX. Kelebihannya kedua adalah yang menonton film ini seolah-olah ikut terlibat dalam setiap adegan yang ditampilkan. Karena yang tadi layarnya sebegitu besarnya, 600 meter persegi, kalau nonton di tengah-tengah posisi itu, Mbak, waduh, orang lihatnya kayak wow, amazing gitu. Dan film yang diputar selalu mengandung unsur pendidikan. Baik. Tidak bisa film IMAX itu dalam bentuk film-film yang romantis, tidak bisa. Tapi dengan IMAX ini awalnya ya saya katakan itu mengandung unsur pendidikan, edutainment. Jadi film yang pertama yang kita miliki adalah Indonesia. Kita dari Kiong Mas itu punya film Indonesia Indah. Kedua, film Anak-anak Indonesia. Ketiga, Untayan Manikam di Katulistiwa. Dan keempat, Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia. Dan itu semua kandungannya sangat luar biasa. Bagaimana intinya kita mencintai budaya bangsa Indonesia yang begitu beraneka ragam. Dulu 34 provinsi, sekarang 43 ya, 40 sekian. Ya. Ini yang begitu banyaknya. Ini alhamdulillah animo masyarakat terhadap film-film IMAX ini sangat luar biasa. Wah, keren-keren nih, saya sampai amazed loh melihat. Berarti antara duduk di samping, di tengah, sama di pojok situ sama feel-nya, sama, Pak, ya? Iya. Ada cuman bedanya, memang Pak, paling ya? Bagus posisi tetap di tengah ya. Tetap di tengah. Tengah itu lebih center. Kalau kelihatan secara kasat mata, itu bisa melihat semuanya. Tapi kalau agak paling depan, agak sedikit pusing. Karena Pak tadi ukurannya terlalu besar, besar sekali. Besar sekali, Mbak. Gitu. Wah, saya sepertinya harus coba nih, pemirsa, untuk nonton di sini. Karena beda banget kalau kita nonton di bioskop-bioskop yang lain kan. Betul, tidak seperti ini. Tidak besar seperti ini. Dan filmnya juga harus produksi Indonesia juga, Pak? Jadi gimana? Film IMAX ini sebenarnya ceritanya dari Indonesia. Tapi khusus untuk film-film IMAX, sampai saat ini belum ada yang mampu. Ini putra-putri bangsa Indonesia belum mampu untuk membuat film-film IMAX. Karena film-film IMAX ini, mohon maaf, budgetnya memang sangat mahal sekali. Satu film untuk Indonesia Indah itu bisa menghabiskan 4 juta US dollar. Kalau kita kurs ke rupiah kan hari ini dengan 15 ribu hampir 60 miliar. Satu film dengan durasi 35 menit. Jadi memang kenapa mahalnya? Ya tadi pada saat kita contohnya film pada saat gunung meletus, itu benar-benar menunggu sutradara itu. Produser itu nunggu, sutradara nunggu kapan gunung itu meletus. Kapan gempa bumi itu terjadi, kapan tsunami itu terjadi. Nah ini yang ditunggu oleh mereka. Kadang-kadang membuat waktu film yang bikin lama ya itu. Karena mencari momentum yang tepat yang bagi nyata, mereka. Yang nyata ya, real condition gitu ya. Real. Bukan animasi. Bukan animasi, bukan animasi seperti animasi. Biasanya baik, nah, pantas. Ini yang membutuhkan kos sangat besar. Jadi ya kita harapkan sih nanti mungkin dari pemerintahan Provinsi Bali atau pemerintah Indonesia nanti itu bisa lagi menciptakan, membuat film-film Indonesia yang begitu beraneka ragam. Iya. Ini sayangnya baru 4 film. Sebenarnya ada rencana beberapa tahun yang sebelum ini ada rencana pembuatan film. Tapi begitu melihat angka yang cukup besar, wow. Tapi pasti nanti ke depan akan didorong terus, Pak. Harus. Jadi di setiap daerah itu filmnya apa-apa gitu ya, Pak. Tayangkan di Teater IMAX, Mas. Tayangkan langsung. Betul. Jadi cukup datang ke sini menonton film apa, tahu misalkan Papua apa, Sumatera apa gitu. Ya mungkin tahu bahwa Taman ini ada 150 hektar. Ada saat ini hampir 43 sekian provinsi anjungan. Kalau kita datangin satu persatu, kan butuh waktu. Dulu mohon maaf 33 provinsi. Orang datang ke Taman Mini membutuhkan waktu hampir 2 hari kalau satu persatu ke pavilion. Tapi dengan nonton film Indonesia Indah hanya 35 menit, kita bisa mengerti Indonesia secara utuh waktu itu. Dan kita punya dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bagi penonton-penonton asing, kita bisa menggunakan provide dalam bentuk English version, dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi untuk lokal, kita bisa menggunakan dalam bentuk bahasa Indonesia dan narasi. Jadi masyarakat bisa mengerti dan benar-benar orang asing pun mengerti Indonesia seperti apa ya dengan menyiapkan film Indonesia. Dan ini film Indonesia selalu diputar jam 12 siang. Jam 12 siang sampai? Jam 12 sampai dengan jam 16. Kalau hari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu Minggu mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 18.00 sore. Nah, kebetulan dengan seiring dengan perkembangan zaman teknologi, saat ini Kiong Mas tidak hanya mampu memutar film-film IMAX, tapi dengan teknologi baru yang terbarukan, kami baru saja mengupgrade sistem salah satu proyektor yang bisa hampir mengcover ya, saya katakan tidak mengcover seluruhnya, hampir 80% itu bisa memutar film-film
bioskop saat ini. Oh baik, sudah gitu, berkembang ke sudah film bioskop berkembang. Juga. Tapi dengan catatan? Ya tadi, bukan apa filmnya, film yang harus lokal, bukan film-film yang luar. Produksi Indonesia ya? Produksi Indonesia. Wah, berarti ini gitu. Kita bisa bilang Keong Mas Theater ini menjadi sentra apa ya untuk mengedukasi masyarakat. Betul, setuju sekali. Bisa, yang bisa dibilang betul. Terbesar Indonesia ya Pak betul. Ya? Kita untuk layar mungkin... Pernah saya katakan pernah menjadi terbesar di seluruh dunia, wow. Masuk Guinness Book of Record dari tahun 1984 sampai dengan 97. Saat ini kalau di Indonesia, di Asia Tenggara, kita masih terbesar. Wah, luar dengan biasa. Ukuran yang sebesar ini. Jadi pemirsa rasanya itu kalau belum kesini, belum tahu feel-nya belum Indonesia afdol, itu kayak betul. Apa. Belum ke Taman Mini kalau belum ke Kiong Mas. Belum ke Jakarta. Belum ke Jakarta. Jadi bagi Anda pemirsa yang jalan-jalan ke Taman Mini harus di ke Kiong Mas. Betul sekali, Mbak. Karena di sini feel Indonesia itu terasa banget. Nanti dan kita saya coba, kita lihat baik. Bagaimana teknologi yang terbarukan ini kita lihat efek daripada gambar dan suaranya. Siap. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Eri. Oke, sama-sama Mbak. Ya. Terima kasih sekali. Ya. Pemirsa, kita akan lanjut ke satu lokasi lagi. Ikutin saya terus. Baik pemirsa Bali TV, saat ini saya sudah berada di tempat kelima dari kunjungan kita hari ini di Taman Mini Indonesia Indah. Saya saat ini berada di Sasono Utomo. Nah, saya akan berbincang-bincang lebih lanjut tentang gedung ini dan saya sudah ditunggu oleh Bapak Reza selaku marketing dari gedung Sasono Utomo. Kita akan bertemu Pak Reza. Halo Pak Reza, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada pemirsa di rumah, pemirsa Bali TV nih Pak, ya. Dari Bali terbang ke sini. Oh, iya. Kita sudah berkunjung ke beberapa tempat tadi Pak, yang merupakan ikon dari Taman Mini Indonesia Indah. Kita ke Keong Mas, kemudian ke Anjungan Bali juga, pokoknya ada empat dan sekarang ini adalah tempat kelima. Gedung Sasono Utomo. Itu bahasa Jawa Pak ya? Sasono Utomo, iya Sasono Utomo utama, berarti gedung utama dari berarti Taman Mini Indonesia Indah. Berarti gedung utama. Betul. Kenapa bisa dibilang gedung utama? Fungsinya apa Pak? Karena pada saat itu untuk gedung Sasono Utomo itu khusus untuk penyambutan kepala negara atau bisa dibilang presiden. Jadi setiap presiden yang datang ke Indonesia itu biasanya disambut itu di Sasono Utomo di sini. Oh, baik. Setiap kepala negara. Seperti presiden itu. Berarti semuanya di sini disambut pertama ya? Iya, betul. Itu fungsi pertama. Betul. Seperti itu. Kemudian pada saat itu Pak Bapak Soeharto sebagai presidennya, setiap kepala negara yang berkunjung pasti disambut dengan baik di Sasono Utomo ini. Wah, berarti kalau misalkan kita flashback di zaman Pak Soeharto pasti ada perbedaan dong ya, perbedaan betul. Fungsi berarti dari betul. Gedung ini pada saat ini. Kalau ya. Sekarang digunakan kalau untuk apa? Kalau saat ini untuk pernikahan. Bisa pernikahan, kemudian acara sosial juga, terutama pada saat puasa biasanya ada santunan anak yatim, itu tahun kemarin bisa sampai 6.000 anak yatim wow. yang dapat santunan. Menampung berarti di sini 6.000 orang Pak ya? Menampung untuk anak yatim. Kemudian juga acara keagamaan lainnya, terakhir itu dari Festival Kitab Suci. Kemudian selain itu ada juga untuk Taman Mini sendiri, itu biasanya ada malam satu suro. Biasanya prosesi malam suro itu di sini. Di sini prosesinya. Sasono Utomo. Kalau maksimal bisa menampung berapa orang, Pak? Kalau untuk sini? Pernikahan biasanya bisa sampai 1.500 undangan atau 3.000. Berarti lahan parkir juga cukup ya? Lahan parkir memadai. Wah, memadai luar biasa luas sekali tempatnya pemirsa dan ini adalah area utama ya, Pak Reza? Area utama, betul. Ada area lainnya kan? Area lainnya ada gedung Sasono itu terbagi tiga gedung. Ada gedung Sasono Utomo, Langen Budoyo, dan ada Adiguno. Langen Budoyo dan Adiguno. Dan Adiguno. Ah, kayaknya kita perlu ke sana nih. Silakan. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Ayo pemirsa. Di mana Pak sebelah situ? Iya. Di dalam. Ini berarti letaknya di tengah-tengah ya, betul. Pak ya? Di antara Sasono Utomo dan Langen Adiguno. Adiguno ini namanya Sasono Langen Budoyo. Langen Budoyo artinya pegelaran seni begitu betul. Ya. Betul. Jadi pada saat kepala negara disambut di Sasono Utomo, selanjutnya diberikan suguhan berupa kesenian. Baik. Kesenian tari biasanya kesenian daerah. Di Indonesia. Di Indonesia. Kebetulan tempatnya di sini karena ini sudah ada panggungnya dan tempat duduknya sudah tribun.
Seperti itu. Jadi pergelaran seni untuk acara-acara nasional pun di Taman Mini, parade tari, kemudian parade lagu, parade musik, parade busana, seringkali di sini acaranya. Itu berskala nasional. Wah, luar biasa. Seperti ini berarti memang dari dulu dibentuk memang sudah seperti ini. Betul. Ya, Pak ya? Dan saat ini paling digunakan seperti acara wisuda, kemudian meeting untuk perusahaan, dan atau misalkan ada mengenalkan produk baru perusahaan juga di sini. Wah, kayaknya rame terus nih Pak event di sini. Alhamdulillah sejak ini rame. Bisa sampai akhir tahun full nih ya? Bisa jadwalnya. Sampai akhir tahun, bahkan kalau untuk wedding bisa tahun 2020 pun sudah ada yang booking. Wah, luar biasa. Baiklah, sekarang kita seperti harus menuju ke tempat yang terakhir ya, Pak. Sasono Adiguno. Sasono Adiguno, oke. Ayo pemirsa kita ke Sasono Adiguno. Lewat mana Pak, sini ya? Lewat sini Pak. Oh, oke. Ini nggak kalah besar dari yang di depan tadi. Betul. Ukurannya ya. Ini namanya apa tadi? Ini Sasono Adiguno. Sasono Adiguno. Ya, kalau untuk fungsi pertama kali dibuat itu, setelah kepala negara dan tamu-tamunya menyaksikan pergelaran seni di Sasono Langgamudoyo, selanjutnya disambut ke Sasono Adiguno. Di sini untuk tempat makan siang atau memperkenalkan kuliner Nusantaranya. Seperti makan itu. Makan siangnya. Kalau ya, sekarang dipakai untuk apa? Sama, tetap pernikahan. Untuk pernikahan yang juga. Itu satu bulan itu bisa minimal 5-8 acara. Wah, full ya. Full. Baiklah, ini luar biasa. Saya juga lihat ornamennya tadi di depan. Ornamennya masih kental dengan khas Jawa. Masih kental dengan khas Jawa. Terus ada cerita Ramayana juga tadi di ya. Di depan, betul. Itu memang seperti itu dari dibentuk ya Pak dari ya. Dari dulu sampai sekarang. Dijaga sampai sekarang. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Reza sudah berbagi. Semoga nanti saya bisa kesini untuk kedua kalinya. Boleh. Terima kasih. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Pak Reza. Baiklah pemirsa, perjalanan yang sangat menyenangkan pada hari ini. Kita mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah dan sudah 5 ikon dari Taman Mini kita kunjungi. Yang pertama ada Anjungan Bali, kemudian kita ke Museum Indonesia, kemudian ke Keong Emas juga tadi kita sudah, ke Sasono Utomo saat ini, dan juga ke Museum Komodo. Wah, luar biasa. Dari sana kita bisa belajar bahwa Indonesia memiliki beragam budaya, memiliki beragam sejarah yang bisa kita pelajari. Dan saya akan mengutip kalimat yang sangat cantik oleh Ibu Tien Soeharto, bahwa lestarinya bangsa Indonesia adalah dengan menjaga kesatuan dan persatuannya. Dan itu adalah PR kita semua. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Gung Yumas, salam Indonesia.